kalung bener, cepet. Enak aja, pilih harta atau nyawa. Cepet. Ayo. Galak juga nih cewek. Ayo udah. Mental gitu. Ini bang. Waduh, benar-benar hilang nih. Wah, sebelah situ bang. Duh, ada ini keong. Itu keong. Bang. Waduh. Wah, ini dia nih. Mana bang? Wah, asik. Kamu lain kali ya. Mana ceweknya? Motor kita mana bang? Mana? Ya. Waduh, itu dia tuh dang. Dang, kejar dang. Aduh, capek dong, bentar dulu deh. Brengsek tuh cewek. Udah kalungnya kalung palsu, motor kita malah diembat lagi sama dia. Kita kan masih jauh bang. Lu sih gak lihat-lihat. Oh, terus gimana dong sekarang? Ah, pokoknya hari ini kita mesti dapat mangsa nih. Apa? Harus dapat sesuatu yang menghasilkan. Paling gak mobil kek. Mobil deh. Terus itu silo apa tuh bang? Silo lihat tuh lampunya satu apa dua? Dua bang, dua apa berarti tuh? Berarti mobil, stopin. Stop sekarang, cepetan. Iya bang, tapi kalau dia gak mau berhenti nanti ketabrak bang. Pokoknya harus sampai berhenti. Stop. Serahin mobilnya. Turun dari mobil sekarang. Cepat. Cepat. Adang, naik. Oke, asik. Akhirnya kita dapat mobil juga nih. Tapi bang, kok dia mau aja diambil mobilnya ya? Dia takut sama kita daripada mati. Oke, let's go. Loh, kok berhenti bang? Bawa apa nih? Lu kentut dang? Enggak kentut. Bau dari belakang kali. Belakang? Iya, baunya dari belakang. Pak, kok berhenti di sini, Pak? Itu kan sopir yang tadi turun dari mobil ini kan? Berarti? Han! Aduh, dang! Bang, minta teh hangat bang. Saya juga bang, capek banget bang. Brengsek, gara-gara tuh cewek tuh, kita mau membat kalungnya, malah motor kita yang disikat sama dia. Akhirnya kita jadi nyetopin mobil jenazah deh. Abang juga sih, bang kita pulang yuk, abangnya gak mau. Kan. Habis, kalau gue pulang nggak bawa apa-apa ntar gue nggak dibukain pintu sama bini gue. Tapi kan abang bisa tidur di rumah saya kan bang. Rumah lo kan nggak ada kamarnya, halaman semua. Pokoknya bang, saya mah inget yang tadi mah. Jangan sampai. Ini teh manisnya bang. Ini ya. Kenapa bang?